Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Kata musannif ngarang muka surat 105 Faraon penggang yang ketiga cabang masalah. Kita ambil awal sikit. Disunatkan supaya bersegera mengerjakan solat isyak. Disunatkan supaya bersegera mengerjakan solat isyak sekalipun pada awal waktunya. Maksudnya semain isyak ni kalau boleh inilah kita awal. Ini kepada orang semasa diri ni. Kalau tu jadi imam mungkin ditunggu lagi, tunggu orang nak datang gitu gini, orang semai sunat, sunat kau beli isyak tadi. Disunahkan supaya bersegera mengerjakan solat isyak sekalipun pada awal waktunya berdasarkan hadis. Perbuatan yang paling utama ialah solat pada waktunya. Itu hak Tuhan kata dalam Quran, fastabiqul khairat. Hendaklah kamu berlomba-lomba membuat awal, buat pertama. Benda kebajikan berlomba-lombalah kamu biar buat pada peringkat awal. Itu dia. Sunnah menundakan dari awal waktunya, tapi kata dia sunat juga kita tangguh kita buat akhir waktu. Kita tunda semalam tadi boleh akhir waktu litayakuni jama'atin asma'u, kalau kita yakin bila tangguh tu orang ramai semayang ramai mari, kita pun boleh 27 derajah pahala, makmum pun boleh 27 derajah pahala tu bertimbang tambah. Daripada 1, 2, 3 semasa orang diri awal tadi 1 derajah saja boleh. Saja ma'ah ni kalau masjid kat boleh 27 derajah, 20 tingkat makam kelebihan. Nanti beza dia. Itu kalau semayang berjemaah. Sekalipun menundakan seperti itu nampak kurang sopan. Sekalipun kita nampak guana tak imang lewat sangat ni semayang ni nampak, tapi tak imang tahu orang nak mari sikit lagi, orang rumongan tu nak mari dengan bah nak mari ke masjid kita nak jumpa orang sama kita, sunat lah kita lewat sikit lah, maknanya lewat sikit. Itu je lah. Jadi imam ni janganlah dia buat gupu-gupu. Orang masuk-masuk masjid ambil Allahu Akbar, itu imam. Orang ni cuma duduk mari. Jadi itu maknanya kita nak sekat dia mendapat pahala beriman kita untuk dapat 27 derajat tadi tak dapat pasal kita awal sangat. Ini selalunya kalau imam tu tidak belajar ilmu fiqh. Sebab itu tak imam ni dia nak faqih orang fiqh. Dia nak tu warak kori pilih orang tua sikit. Itu dia. Dia nak orang fakir, orang pandai ilmu fiqh. Sebab dia nak piping orang belakang tu. Kita beriman dengan Tok Imam. Tok Imam beriman dengan Rasulullah. Rasulullah beriman pula kepada Allah. Ada tali temali dengan tu. Kita semayang tu melekat sama kita. Tiba-tiba kita semayang jadi imam, kononnya kita jadi imam kita nak kuasa betul, nak buat-buat, tak mau buat, tak mau buat. Ini jangan tu. Ini semayang orang ramai bukan kita berjemaah. Imam kenalah gunakan polisi dia. Kena buat polisi berjemaah ramai-ramai
kita yang menanggung imam, kita yang menanggung makmum. Kalau imammu tak baca Fatihah sebab dia masbuk, tak payah baca Fatihah masbuk tadi. Pasal dia baca dia Fatihah. Orangnya molek, baca betul. Itu tu. Tok Imam ni gagah dia, dia ada kuasa. Makmum masuk, Allahu Akbar. Tak baca Fatihah makmum. Imam rokok, dia rokok, boleh rokok. Tak payah dia baca Fatihah. Pasal Fatihah tadi, memandu dengan imam baca. Jadi Tok Imam ni, tenilah orang faqih. Orang belajar fiqah dan orang tu qori. Qori mana orang boleh baca dengan betul lah, mana dia dapat selamat bacaan tu daripada lahan khafi dan lahan jali, kesalahan yang sulit dan kesalahan yang besar-besar dalam bacaan dia tu. Kalau so si ni baca siratal mustaqim, tapi mulut macam mustaqim ni, mustaqim. Oh, mana boleh begitu. Penyusok. Sing tu suka. Kenapa kalau mucu mulut? Mustaqim. Haa, jaga. Salah. Senyum. Senyum. Bibir kita. Mustaqim. Kalau suak, mustaqim. Jangan. Itu imam tu salah. Salah tu bukan salah jali. Lah khafi. Salah yang tak cederakan makna. Ha, itu dia. Imam kenalah mahir. Kalau mana salah bentuk khafi, kalau mana salah dalam bentuk jali. Salah betul orang ni lah. Hubuh makna. Ha, itu dia. Dan kerana mengira akan berdiri jemaah itu bila tidak nampak kurang sopan di mata umum. Ha, di mata umum tengok mana Tekmang lewat tu. Tak apa. Kan ni Tekmang tahu dah. Ramai orang nak mari berjemaah tu. Ha, itu dia. Tapi janganlah pula kita turun sorang-sorang habis awal waktu. Padahal waktu awal tu hilang. Padahal orang yang korang masuk. Jadi nak maliknya ginilah. Nak maliknya. Kena perhati. Lepas saja rabang. Ya, rabang-rabang. Rabang lah. Habis bang. Orang pun semai sunat kau beliah. Kenapa reda dah orang tak ada dah orang. Baru tema Allah. Kalau ujung ni mari seorang lagi tu, tunggu-tunggu tu, dia sebanyak qabliyah juga. Takkan tunggu dia. Sedangkan orang ni nak jemaah, nak berjemaah awal waktu. Jadi lepas daripada bang, tengok pada bang tu. Dia sebanyak sunat qabliyah. 4 rakaat. Ataupun 2 rakaat tengok. Nampak tak ada orang. Rupa-rupanya ada seorang lagi ujung. Takkan tunggu dia. Kita pun Allahu Akbar. Kita rokok, baca patu rokok. Dia pun mari Allah kebar. Ha, boleh boleh semayang tu. Jumaah lah tu. Boleh pahli dah tapi sikit je. Ha, jangan pula kita tunggu su. Jangan. Ha, pasal kena pelihara, berjemaah ramai-ramai. Lebih baik daripada kita tunggu seorang lambat datang dan mengambil fadilat waktu tu melebihi orang lain, menetesi orang lain. Berbanding dengan semayang lewat daripada waktu tu. Jadi mana melewatkan tu boleh, bukan tak boleh. Kerana ada kita menunggu jemaah ramai datang. Jangan lewat sangat daripada waktu fadilat tu kalau boleh. La syakin fiha mutlaqan, tidak sunat menunda sembahyang tadi meragukan ada jemaah baik nampak sopan atau kurang sopan, tak kiralah mana. Ragu ramai hari ni insya-Allah. Apa begitu tema terus sajalah. Ha, kalau syak di mari tak mari ni tak ada orang lah praktis sunnah tadi. So kurangnya 4 rakaat sunnah lah mana. Sembah zuhur ada 4 rakaat, sembah isya 4 rakaat sebelum itu. Tengoklah keadaan tu. Pasal 4 rakaat 2 rakaat tu dah orang tak ada, dah benda tu dah apa ni clear belaka dah tak ada. Teruskanlah saja. Kerana hormat pada waktu awal dan kita nak conduct sembah Jumaat ramai-ramai tu. Ya, jadi akhir hilang pada lah waktu. Ha, itu cara dia. Jadi Tok Imam tu kena belajar fiqh juga begini ni. Jangan main-main. Kadang-kadang Tok Imam tu
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terus dibaca Alhaakumut Takatsur. Diam sekejap. Al-Talin sejak hilang sejak. Selang di situ. Memberi peluang makmum baca Fatihah. Lepas tu makmum dengarlah baca surah. Demam pula kena tengok pula surah yang panjang-panjang sangat. Main semayang panjang sok mau surah tu. Hingga makmum kenal tu imam panjang. Panjang semayang. Jangan. Tengok keadaan pula. Kalau ramai sangat baca pendek. Kalau sikit baca panjang. Kalau tahu dah tepat tu memang orang tu tak boleh baca panjang, kena ikut orang ramai tak boleh baca panjang. Pasal dia reda baca sikit, baca pendek. Kerana dia orang tua-tua belaka baca pendek. Ha, jadi perkembangan jemaah tadi ada peringkat-peringkat ni. Peringkat tu ramai, peringkat mendengar, peringkat yang biasa. Kalau pesa orang pesa gini dia tengok memang tak rok. Kita pendekkan baca surah. Pahala sama je. Sudah kita baca apa? Kalau tak imam tu tak reda. Imammu pula. Makmu tak reda imam baca lambat sama. Baca lambat, baca derak, baca apa? Baca panjang. Imam kena tahu. Imam kena tahu juga. Ni memang panjang sama, tak boleh lah. Itu dia. Tapi kenalah kita ambil ni mana terlebih panjang tu lagi bagus. Kadang-kadang dia pendek lagi lebih bagus daripada panjang. Yang perlunya baca pendek ada khudu' tawadhu', ada warak dalam sembahyang. Yang tak perlunya baca panjang-panjang dalam bacaan tadi, kita berasa kita baca sedap suara panjang-panjang. Itu tak warak nama je. Lebih baik kita baca pendek-pendek tapi warak. Tawaduk. Khusyuklah semayang. Hati yang dikiranya. Aduh, tak emang tu. Bukan negeri kita, negeri lain. Benar lah. Baca tau. Orang agak dia baca sedap. Tubuh gini. Orang Melayu kita nak tegur tak berani sebab dia orang Arab. Nak cakap Arab tak reti. Itu benda ni. Pasal dia nak fakih sufi. Orang pandai pekoh, orang sufi, orang warak nak. Orang pandai pekoh, dia tak bergurau semayang. Bergurau apa ni Tuhan perhati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bergurau kena. Hari Jumaat. Belum puasa. Bergerak ni lambang apa? Kita dengan Tuhan kan. Siapa tengok kita, siapa perhati kita, siapa saksi kita, siapa melihat kita, bukan dia. Apa yang bergerak-gerak ni? Orang kosya begitu yang tengok tak. Ini tu pun. Sedap suara sedap dia. Jangan. Itu bukan kerja ahli ibadah. Bukan kerja ahli ibadah. Ini bukan kritiknya. Hukum. Kita semayang ni, kalau semayang kita ni main gerak tubuh gini, kita nak tinggal Tuhan lah tu. Nak tambah ingat Tuhan. Dia ingat kita lah. Sedap baca suara sedap. Merdu suara. Ingat kita. Tambah tinggal kita ni, tambah tinggal nafsu, nak tinggal Tuhan, nak ambil kita, tinggal Allah dalam semayang. Alamak tu. Alamak apa tu? Orang tidak mengenal diri. Orang tidak tilik diri. Tilik apa tu? Diri di hamba Tuhan kena warak. Kena tilik diri. Mayang, tilik diri kita. Allah, hamba. Masa dah tu kan? Jangan buang Tuhan. Allah, ingat. Di mana ingat? Bukan latak. Sini. Tertarik dengan dia. Allah. Sejuk hati. Kosong. Itu orang tak buang Tuhan. Di sini. Ada nak Allah. Itu dia orang fakih sufi. Kalau sufi yang fakih nombor dua ya tu. Orang lintas sawah pekoh nombor dua. Jadi pekoh dulu syarak, hukum syarak kena ikut. Tambah lagi iman kuat, sufi namanya. Itu nombor one. First one. Itu dalam surah jemaah. Apa tak lagi tersebut seorang diri. Itu dia.
Berarti ulama kun faqihan sufian, jadilah kamu seorang yang pandai fiqh dan orang beriman ahli sufi. Wala takun sufian, jangan kamu jadi orang tasawuf fiqh tak tahu. Larat apa ni, larat apa ni ni bakar apa ni, bakar tiku jatuh, ha, jatuh depan dia, tengok tiku, masa ketarik tiku tu, tiku sianya nanti dia ingat tiku makhluk Allah ni. Dah sembahyang apa gitu, orang pekah pula tu jatuh, tengok tu tiku jatuh, eh bakar-bakar tu kena ke kena, cakap pula patut sembahyang. Tu guru ni pandai pula, bapa mu gitu tengok tiku mengkata najis-najis tu sembahyang batal lah. Orang supi pula apa yang ingat tiku tu, bukan ingat Tuhan, ha, dia bukan supi tu, ha, orang supi dia tak buang Tuhan mana-mana pun. Fa'inama tuwallu fathama wajhullah, di mana kamu ngadak ingat pada Allah Ta'ala tu, di sini, bukan dia lah di sini. Berapa kali Nabi pesan kita, Tuhan tamu tengok mu, tak tengok hati, di sini. Ha, jadi semayang tu biar ada dua, ada dengan diri kita dari segi pekoh, ada dengan hati kita dengan Allah. Mesti ada dua tu, biar ada hubungan dengan Allah, hubungan dengan kita ni sebagai hamba, hubungan kita dengan Allah tu semayang kerana dia, bukan kerana orang lain, ha, bukan kerana orang lain dah. Sebab itulah kalau kita belajar ilmu orang pondok, tu masa tu ada seorang tok guru tu dekat aja dia pergi di gedung. Di gedung seorang guru di gedung. Orang masa tu nak pergi Mekah, tak pergi ni juga. Masa tak pergi. Jadi tok guru ni mari gedung tu dia camuh, ha, dia kata jaga-jaga, ingat-ingat. Jangan buang dia. Jangan tinggal dia dah surah. Jangan buang dia. Jangan tinggal dia. Dalam fasa kerja kita tawah tu, duduk Mekah tu semayang, jangan tinggal Tuhan, jangan tinggal Allah. Masih kita buat ibadah. Nombor satu, nombor one orang tadi. Dah pergi di Mekah tu kadang-kadang dah habis apa ni tawah sayang kita, masuk dalam kedai putih cana dah rihun dah. Wah, wah, wah. Dia cakap sendiri, dia bising. Orang agak marah, apa bising-bising ni, dia cakap bahasa dia. Bising-bising ni. Maklumlah orang kita ni kan, tumpuh geng ya. Galak dah. Anda saya sendiri galak. Wah, wah. Dia tegur, marah. Bising-bising-bising. Orang agak tegur. Di Madinah masa tu. Ha, jadi, kita kena warung. Jangan tinggal Allah. Jangan tinggal Allah. Ingat ya. Jangan tinggal dia. Jangan lupa dia dalam ibadah kita. Barulah bermakna kita beriman dengan Tuhan. Ha, itu dia. Ni kalau tanya dia, awak semayang nak buat apa? Serong lalu dia jawab. Serong. Tahu serong? Tak. Kalau ni serong tak kena. Apa sebab awak semayang? Serong lalu jawab dia. Kita tua dah mati nak mayang, ah, tahu serong jawab tak apa. Tak je, serong tu. Tahu serong? Bias tau. Tak ada satu. Pasal apa awak semayang ni? Takut azab lah. Azab api neraka, ah, serong juga tu. Dah semayang dia dah suruh ingat neraka tau. Dua semayang tak apa lah. Dalam semayang tu nanya kepada Allah, barulah bearing betul. Tahu bearing, masa putih panggil bearing maknanya? Bearing ni panggil boleh cakap Melayu. Bearing maknanya arah tu betul dengan Allah. Itu maknanya tak tinggal dia, tak tinggal Allah. Itu dia. Ada dengan Allah, hadir dengan Allah dalam solat. Walaupun tak banyak sikit pun tak apa. Ini larat semayang tak rasa manis tau. Minta maaf lah tuan-tuan. Tak rasa manis. Ada penyakit tu. Pasal berdoksa dengan Tuhan lah semayang. Pasal ingat kot lain. Pasal tak didik dengan ilmu imam. Tak didik dengan ilmu tasawuf. Tak didik dengan ilmu khusyuk. Tak didik dengan ilmu tawaduk.
tak didik dengan ilmu warak dalam sembahyang dengan Tuhan tu. Lepas sembahyang tak apalah nak ke mana pun, dah sembahyang sendiri tu situ tempat kita dengan Tuhan. Tak boleh dua tinggal Tuhan. Tak boleh lupa Tuhan masa tempat tu. Tempat kuasa sembahyang Allah tu. Kuasa mana? Kuasa daripada Allahu Akbar sampai salam Allah. Tu kuasa dia. Itu dipanggil Mautin Jabaru, kuasa kita dengan dia. Alam Jabaru nama ni, alam Malaku nama ni kita kira tu. Ha, itu dia. Barulah kita pergi Mekah atau berduduk di sini berselega Allah. Allah kena dah dengan Allah. Tak tinggal Allah, tak lupa Allah. Itu hikmat. Tapi kita hari ni pelik sikit dah orang kita. Kau lama kau tua tak pun ngaji. Patut kita kau lama kau banyak ngaji dah. Tak tu. Tak pun ngaji orang tua-tua kita. Patut kau lama kau besar ilmu kita, kembali ilmu kita, pasal kita nak mati nak kembali kepada dia. Yang bernama Allah tu. Tidak kau tu kau malah. Kau tu tak ngaji, tak ngaji. Nak kecil masa dia ngaji macam mana? Kecil-kecil dah. Ilmu masa dulu dia belajar, ilmu sekarang ni berkembang dah. Orang mengajar banyak ilmu dah ni. Kenalah hadir camah-camah dah. Kalau radio TV tak boleh dengar dah. Tak lain tengok. Ha, itu pun tak kena lah tu. Tak kena lah. Ha, itu dia. Itu jelas tu. Wal jama'atul qalilatu awal waqti afdalu minal kathirati akhirahu. Berjemaah solat yang hanya dengan beberapa orang di awal waktu lebih baik daripada banyak orang di akhir waktu. Kalau kita semayang beriman awal waktu, tak ramai makmum, lebih baik daripada kita tunggu ramai-ramai tu. Lebih baik kita buat awal, ada orang jemaah walaupun sikit. Itu hukum dia. Kerana nak ambil awal waktu tu adalah besar fadilahnya. Orang yang akhir duduk di susah tu dapat satu biji telur saja. Orang dapat awal tu dapat seekor unta di segi jemaah tu. Bukan unta apa, pahala tu sebesar nilai unta. Atau dengan unta dah nilai tu. Unta berapa ribu, 2,000. Dan pahala fadilah jemaah, pahala fadilah lain pula. Betulkan sah, ada fadilah sah. Sama tak dah rasa memang ada fadilah. Betulkan sah dengan sah tiga setu yang lebih tu ada fadilah pula. Ha, banyak fadilah tu. Ha, tu. Utuh sama lah kita. Berjemaah solat yang hanya dengan beberapa orang di awal waktu lebih utama daripada banyak orang jika di akhir waktu kalau banding. Semayang jemaah dengan awal waktu sikitnya orang, 20 orang, 10 orang. Kau tunggu sampai 40 akhir waktu. Lebih baik awal. Ambil awal. Maknanya semayang waktu tu jangan tinggal. Ha, berjemaah tu awal waktu jangan tinggal. Ha, kalau tak akhir pun tak apalah. Tak ada sebab yang tertentu. Tak apalah. Wa akharul muhrimu salatal isya'i wujuban li ajli khawfi fawatil haji bi fawtil wuqufi al mutlaq. La ajal wukufi bi arafata wala sallaha mutamakinan li anna qada'ahu sa'bun wa sallatu tu'akhiru li anha ashalu min masyakkati wa li salliha sallata syiddatil khawuf. Dia kata orang yang sedang ihram haji, kerja ihram haji, wajib mengakhirkan solat isyak lantaran khawatir ibadat hajinya tidak sah sebab tertinggal wukuf di Arafah. Kalau ia melakukan solat dahulu dengan sempurna rukunnya, sebab mengqada ibadat haji adalah sulit. Ini jaga baik ya. Ini jaga. Kalaulah kita buat pergi semayang pula, kita buat jemaah haji. Ya, jemaah haji. Jadi biasanya kau duduk kau sangat. Biasanya besok kita nak wukuf di Padang Arafah 9 bulan tu. Buku apa di Padang Arafah start dari Mata Kelicir. Dari situ tak lagi. Tak. Mata Kelicir tengah langit itu.
mulai masuk waktu wukuf sampai apa ni matahari sampai malang, start daripada matahari gelincir tengah hari tu pagi tak lagi semangat tu hari tu boleh sampai matahari tengah hari tak lagi gelincir je, itu mula masuk waktu wukuf. Ingat, ingat ya, kalau orang tu luput waktu wukuf start daripada matahari naik tu sampai asar dia tak wukuf lagi, tak pergi padang apa. Sampai maghrib tak wukuf, sampai isya tak wukuf, satu malam tak wukuf, sampai waktu subuh tak wukuf. Sebab apa tak wukuf? Kerana sesak jalan raya, traffic jam. Sebab apa tak wukuf? Di hospital, doktor tak pernah keluar, sakit berat. Jadi bila orang tu tidak ada di padang Arafah walaupun saat tak, kalau semi minit dulu apa dah, tapi tak dang. Lepas ke hospital tu masuk dah waktu subuh. Atau masuk waktu subuh dia baru nak sampai padang Arafah. Jadi bila dia missing tak dang ke padang Arafah, masa dia panjang start dia bergelincir matahari sampai waktu belum subuh. Dia tak dang kepada Arafah walaupun sesaat tak dang sampai situ, dah juga gitu sesaat pun dah. Maka haji dia batal. Bukan batal, start ada awal tak jadi dah haji dia, kerana dia tak sempat buku pada Arafah. Al-Hajju Arafah, kata Nabi, haji itu ialah buku Arafah. Kalau meh buku Arafah tak usah haji kita, gigi juga lah kat tebing, tak pergi Arafah dah, pergi di Mina gelotor batu jumpa korban tu, cukup rambut tu ni. Tak usah dah tu, pasal wukuf Arafah dia miss. Akan itu nak jagakan apa ni, keselamatan kita supaya haji sah, kita boleh. Kalau pergi lewat kan, waktu isu dah lewat, jangan sampai isu lagi, berisu belakang. Isu belakang tu, itu maksud dia. Ya, isu belakang tu takhir. Boleh faham tu? Siang hari tak dang, bagi je tak pergi, tapi jam masa tak ada, mari tak pergi sampai lagi 4 jam dulu lah. Lain ni kereta api dia dah sampai kisa. Jangan semayang isa lagi, boleh tak akhir isa tu? Isa boleh masa? Boleh. Isa berapa kang? Sangat 2 kang je, sebab kosong ekah je. Isa masih isa panjang, start daripada lepas sembahyang garik sampai ke subuh isa tu. Belum subuh tak apa, tapi utamakan ni buka Arafah tu. Buka Arafah tu lebih payah. Kedang payah sangat. Orang yang tak dang sembahyang syak tu, kan dia duk kejar-kejar Arafah tadi, dia kodoh semayang senang je, dua kaya musafir. Kalau orang yang tidak dalam ukur Arafah tu, berat tadi tu. Pasal apa? Pasal apa berat? Pasal apa? Dia tak boleh buang pakaian ni, pakai herang tak boleh buang ni. Pasal dia tak terhalu lagi. Bukan tadi? Dah nak buang kita tak boleh, pasal dah terhalu. Terhalu ni kalau kita pergi sampai ke apa ni, di Mina tu melotor batu, cukur rambut, terhalu lah terhalu awal kata. Nak terhalu kan ni haji tak usah, pasal wukuf tak ada. Terpaksa diganti dengan umrah. Dia jangan buang baju lagi, baju ni jangan buang, baju pakaian hairah jangan buang. Balik ke Mekah, pergi di apa Tan'in tu atau Bajarana tu, ni yang umrah situ. Umrah tahlul yang haji kita nak buat tu, umrah ni untuk buat maju ni, pergi ke Ja'ronah, Tan'in, Hudaybiyah tak gila tu. Tan'in yang sedikit dekat sikit, dekat 4-5-6-7 batu. Pergi di Tan'in tu kita pun saja aku umrah, nawaitul umrah untuk mentahlulkan haji. Pergi pakaiannya buang, start daripada Arafah jangan buang pakaian. Kalau buang pakaian lagi berat, hebat kita kena dah pula. Pergi kita ni niat saja ke umrah tahlul bagi haji, balik tu pusing kat bawah tujuh kali,
Lepas tu se. Lepas tu gunting rambut. Habislah barulah bulu baju. Ha. Hari tu ni kotorlah bila-bila. Nak balik rumah tak apa dah baju rubah dah ni lah. Ha itu dia. Berat tu ah. Ha, sebab tu kalau bertembung keadaan di Arafah tu, nak Spencer ke nak pergi Arafah? Pergi pergi Arafah dulu biar sepat. Gigak Arafah tadi. Ha itu dia. Katakanlah 5 minit lagi nak waktu subuh. Dah tahu. Cepat-cepatlah naik kereta ni cepat-cepat. Masih mesti boleh qada. Dua kan aja mudahlah. Ha ha itu dia. Ya ya ya. Ya? Tak ada kena dang. Tak ada kena dang. Cuma dang kau ni batal puasa dia. Puasa pula. Semayang apa ni? Apa ni? Oh, semayang. Bukan semayang. Wukuh tu maknanya tak sepat. Tak sepat. Dan ni, kalau kita buat dah dah. Ni belum buat lagi. Ya? Ya? Guana kata? Gambar orang? Orang dia punya meninggal? Ya, ya. Itu itu masa itu bolehlah dia wali dia yang boleh ganti dia. Badar, Haji Badar dia panggil. Tapi Haji Badar tu orang lain lah maknanya. Dang lagi tu, orang lain Badar tu. Wari dia tahu, dang tu Badar orang lain. Pasal ada uzur dia mati kan. Boleh Badar. Pasal waktu Arafah dia lagi. Ha? Ah, kalau Jeng tu tak pergi pada Arafah lah. Ah, jawabnya dia kena buat kena buat hak mana dia tak buat. Hak penting sekali. Tawaf, sa'i, tahallul. Mana dia balik Mekah dia kena buat umrah lah. Ganti dia umrah. Tapi dia kena qada terbang. Hak haji tak buat dia. Haji tidak sah tu bukan berdosa dah kan uzur. Haji tak sah lah pasal pasal Arafah tu nama gitu. Al-Haju Arafah, haji tu kena duduk Arafah. Kalau tak duduk Arafah tu, tak sah lah. Bukan tak sah tak jadi. Sah ni buat dah. Tak jadi, tak menjadi. Layan akidu tak jadi benda tu. Pasal tak masuk lagi situ. Ha gitu cara dia. Sebab itulah kalau seorang tu pergi haji, bila doktor kata awak ni tak boleh pergi Arafah ni, tak apa tuan, dia cabut baju dia, pakai kain-kain hospital tu. Orang lelaki lah, pakai berjahit tu, pakai. Tak boleh tu, tak boleh tu. Nampak tu, memang tak boleh tu. Maknanya nanti kita sihat, kita buat umrah lah. Ha, itu dia. Buat umrah tu kita boleh buat tawaf dan sa'i, tak tu talu itu ganti dia. Orang yang tidak sempat duduk dia pada Arafah tak ada berhenti gelicir hingga waktu subuh, tak ada pergi di Arafah, duduk hospital, katakanlah haji dia hendaklah ditukar kepada umrah. Bila dia boleh pergi umrah, tak tu dia segar, orang bawa dia ni pasal orang tua dah. Pergi di Sa'ib, pergi Sa'ib, pergi di Tan'in, dekat sekian tu. Ni ada saja aku mengucap umat dengannya tahalul haji lah. Lepas tu pergi di Mekah, tawaf. Tawaf tahalul. Tahalul nak halal ni lah ni. Ni nak halal ni. Lepas tu pergi Sa'ib 7 kali. Lepas tu cukup rambut. Buang lah. Tak apa, pakai kat saru. Itu cara dia. Tahun depan kau ada beti, boleh buat haji kotor tadi. Ha, kalau tidak ada tak dosa lah mana. Tak ada pitih tak tu. Bukan dia nak tak, dia kena kemalangan, berlanggar, tak ada dengan apa. Ataupun kerana sebab apa ni, jin tengah jalan tu tak boleh. Itu cara dia. Ha, itu maknanya haji tu payah. Ha, maknanya kalau bertembung antara dekat dia dengan yang tersebut, nak semayang Zuhur, nak semayang Isya ke, ataupun nak semayang tu. Tapi kalau orang tu orang bijak sana, dia boleh buat semua jamak takding. Tak apa dah. Takding lah.
Ha, tu kena belajar mereka tu. Hampir isa tu bang tu. Jari apa buah. Ha, tu nak belajar mereka tu. Apa tempat isa nak buah. Waktu isa. Ha, ini tak kedia orang tu. Orang tu dah kena terdesak. Tak semayang isa. Tak semayang lagi ni. Sibuk-sibuk ni. Ramak orang sibuk-sibuk. Tak ada celuh nak semayang ni ramak. Dekat 5 minit lagi. Ha, maka isa usahlah dia. Biar dia jejak kaki juga di padang Arafah tu. Walaupun isa tak lagi. Dia boleh semacam mak takdir, tapi tak faham, tak teringat katakanlah. Atas kes tak belajar, atas kes kerana sesuatu keadaan begitu, tak beri peluang ke dia untuk semacam jamu takdir, dan lupa ke, boleh didahulukan, apa ni, wukuf Arafah tadi, itu cara dia. Kalau tidak, kena qada tahun depan. Mana? Aji apa ni? Aji nak tak? Mana Aji nak? Ya? Tak boleh Aji. Tahun depan kau tahu lah. Kalau ada PT. Tahun depan. Ya? Bukan ni? Buat haji juga. Buat apa gitu? Betul dia kata gitu? Ha? Dia gini. Kita tahu juga. Memang kita tahu. Orang kita pada hari ini, bila dia terdesak, dia ambil pendapat Imam Mekah tu, ulama Mekah. Dia ikut pendapat ulama Mekah. Kita punya pendapat ikut mazhab Imam Syafi'i kita. Dia ada hadis. Ada hadis. Ah ha, itu pula macam kita lah. Kalau nak tahu hadis nanti. Ada saya baca ya. Yeah. Kitab ni dia ada kitab Baji ni dia ni kitab yang pertama tak ada kitab yang kedua ada. Memang begitu eh. Habis ya. Dia kata ya, iza fatal hajj, sini pada ni dengar ya baik ya, ni hak mazhab kita ni dah hadis pun ada dia begini. Ana bukan nak kata dia tak betul ataupun dia betul. Orang learning ialah kalau kita cakap dengar sajalah dia tu tak tu, kalau kita cakap tak tu, kita tahulah apa dia cakap ni. Saya nak cakap ni ya, tengok. Iza patal hajjul wukufa bi Arafatah. Ya. Ha. Ada kita ni. Apabila lupu ulah patah lupu. Haju orang haji bi Arafatah, dia lupu pada Arafah. Lupu pergi pada Arafah. Mana lepas gelincir matahari 9 bulan tu lah. Malam tu 10 bulan malam raya tu. Lepas Zuhur, dia tak ada situ. Asal tak ada. Isa tak ada. Tengah malam tak ada. Belum subuh tak ada. Di mana dia? Di Demang. Di hotel. Di mana dia? Hospital. Di mana? Dia sakit. Luput kan? Baik.
faqad fatal haji, lupul haji. Lupul haji. Bila lupul haji ni pakaian ni tak boleh buat semacam, kena tahlu dulu ni, tahlu lupul haji. Sebab apa tu? Kata dia, kerana tak mada jika dia datang, wala juzi'u anhu, tak mada wukuh dia in ja'a ba'datul faji, bila sahaja dia datang di Arafah tadi lepas naik pajak, tak mada nak, tak mada nak, nak, nak apa ni, nak, nak wukuh, tak mada. Kalau nak buat, tak mada juga haji tu, pasal tak cukup syarat. Ha, itu maksud dia. Nak buat-buat lah, tapi tak mada tu. Nak buat hal ni ni. Wayaj'aluha umratan, dia kena buat umrah. Nak buat hal ni, nak tahallul dengan umrah. Dia pergi di tanah ini tu, dia niat umrah untuk tahallul haji yang tak boleh buat tu. Di Mekah dia tahu lah, lepas tu dia sa'i. Wa alaihil haju, dan wajib atas dia haji min qabilin, daripada tahun depan. Sekali pun dah apa juga kalau dia piti. Wa huwa qawlu Thawri wa Syafi'i wa Ahmad, itu kau pendapat Imam Thawri, Imam Syafi'i dan Imam Ahmadi, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ahmad ni lah, Imam Ahmad, anak murid Imam Syafi'i. Ini dia, nak buat tak apa, buat lah, tapi tak mada. Ha, dari dia kena kotor depan. Tak payah buat umrah, bukan payah sangat je, mudah je pergi lah, dia tak lima, mudah je, mudah. Dah kita tambah buat umrah, buat haji, haji apa gitu, tak cukup syarat. Nak cukup syarat, tak cukup syarat haji tu. Pasal tahu, pasal tak ada ukur Arafah tu, Nabi kata al-haju Arafah tu, haji tu ila Arafah. Ada Arafah, dah tak ada Arafah, tak cukup syarat. Tak cukup syarat tu maknanya bukan dosa dah, pasal bukan kendak kita, Tuhan belaka dah tu. Maknanya haji tu kena waktu depan lah. Jadi untuk mentahlukan ni kena buat se'eh lah, se'eh pula umrah lah. Mazhab sampai kita begitu haluk dia. Tak bolehlah bila saja kita tengok rapa tu cabut baju kita begini, sedangkan pakai herang ni kena buat dengan tahluk. Tak tu, dah orang tadi tahluk dengan apa? Padang itu je habis gitu, dah haji sah dah. Kesah haji tu ada tak sah? Itu masalahnya. Kalau ikut mazhab lain tu nampak pelik sikit dah. Imam Ahmad ni ialah dia pegang oleh orang-orang Mekah zaman dulu. Hari ni itu Wahbah, awal Wahbah Zailu, itu ulama mufti, mufti Damah lah, bukan buat benda tu. Orang baru belaka, orang baru, orang baru. Baik. Tapi ini nak tanya saya, ya, jangan takut-takut ya. Baik, saya tunjuk. Saya tunjuk dia. Ini benda ni Kaabah lah, ya. Tapi Kaabah tu tinggi dia 15 meter, panjang dia dalam 13 meter, lebar dia 12 meter. Ini bulat ni, empat segi. Macam ni lah, empat segi. Ha. Saya pusing. Saya gepek dia. Saya nak rasa. Nampak
Dia jamah ke ampah dinding tu. So dak tawah tu. Aku tu kelih dia so dak. Ha? Memang tidak so. Baik. Tak so. Menarik ni. Balik kapung. Tanya Tok Imam, tanya ustaz. Tanya saya. Tanya Haji Aling, tanya Haji Patah. Banyak lagi lah. Ada kata sah tak sah? Tak sah. Pasal keliling tu mesti keliling dengan tidak menyentuh dinding di dekat bawah. Menyentuh orang tadi situ. Siapa terganu dah? Tak sah kata Tok Imam tu. Tak sah kata ustaz tu. Tak sah kata saya. Allah. Nangis dia. Nangis. Nak pergi mana piti sadar. Tahu? Ha. Nak jawab ke mana? Ha? Cuba jawab. Jawablah kelas kita. Jangan-jangan luar punah lah kita. Nak khabar. Tebeng sini ni kan, Tebeng. Asal aku tak ampun dulu, dia tahu Tebeng biar ni, tak terima lagi lah. Itu Tebeng ni. Tebeng sini, waktu gini, Tebeng. Ini biar lah. Bukan daripada zaman sini. Kita ni apa, tak biar. Kita situ atas Tebeng. Tanya sikit. Bukan kita situ atas daru, tapi. Dia atas ni atas tepi. Tapi kan dia ada benda. Saz ruang ni panggil. Jadi kawan tu setuh je ni. Tapi ni servis ni eh. Jangan buka orang ni. Malulah orang tu, malulah saya, malulah kita dah. Balik kampung ni. Oh, saya nak rasa sekali kat ampuh ni. Rasa guna ke? Dia rasa orang tadi. Rasa batu lah, batu bukit lah. Tujuh tu bukit, orang mula molek tu, busi ni. Macam rasa orang ni daripada nu lah. Kata orang tu, tak sah lah pasal lagi apa ni. Kistuh tu, keliling. Kalau situ, keliling tu, kalau situ, kalau keliling, salahnya tak misalnya lah. Ha, di sini lah. Hilah ulama. Ha, hilah. Hilah ulama pun angkat tangan kita. Betul belaka lah. Dalam mazhab Maliki dah. Kalau kita setuh kau tadi kan, ha, tu. Bukan kita gatuh nak gatuh guna, bukan kita gatuh setuh je, sapu je Maliki. Lepas tu kita sedar lah. Ha? Maka kita ulang sekali lagi. Kali yang kita setuh tu tak sah pusingan tu. Dia dapang lah. Pusing sekali. Tapi bila-bila kapung tu lepas daripada bermahalah daripada kampung tadi, kita baru sedar. Lepas itu jawabnya tidak payah kita pergi pusing sekali lagi tu. Kerana ini bukan masuk bahagian bangunan asal. Bila faham tu? Benda dia baru. Ah, tak boleh lah. Atas-atas kabur tak boleh lah. Atas benda tu. Ah, itu dia. Benda tinggi ke tak? Ha? Ha, itulah. Nanti dalam bab ini kita akan bincang. Bila siapa bab dia, cukup menarik. Apa ni? Ha? Semua dia bagi. Ah, tak apa. Tak apa, bagi. Ni pak, mari ni pak. Ah, itu maknanya satu kemudahan kepada kita.
Sehingga kita pelajari benda ini, itu dia. Sama dalam masalah tadi. Kalau sekiranya dah kita itu tak dang ukuh di Arafah, apa salahnya kita buat umrah? Tinggal keraguan lah. Ha? Tinggal keraguan lah. Sesah hati. Kalau kita buat umrah tu sedangkan hadis pun ada sebut gitu. Dalam mazhab tadi, dia pasal darurah dia panggil. Darurah, bukan sengaja dia ke. Pasal tu boleh pakai sah. Sedangkan kita ni tak gitu. Kena buat sunat. Sunat umrah balik. Bukan sunat, wajib buat umrah balik. Untuk tahlul ni. Cabut pakaian. Tahlul sani ya. Tahlul yang kedua tu. Tahlul yang umrah, tahlul awal. Dia tak ada kedua, ketiga. Ha, itu cara dia. Ha, tu. Jadi aja patah. Nak pergi rumah dia bila? Turut bersabar ke cikgu? Oh tu cik, ada lah. Ha, tu, agak faham lah tu. Artinya diikuti dengan umrah bagi orang yang lupa kejadian tadi. Tapi bukan mesti awal. Akhir pun dah apa, saya nak balik pun dah apa. Pergi tanik tujuh batu je lebih kurang. Pergi tawah tujuh kali, sa'i tujuh kali. Kalau tak boleh juga, rupalah tawah tu rupa orang. Kita duduk atas ganda tu. Sa'i tu dah apa, kita rupa orang, wakil dah. Ha, itu dia. Sa'i wakil dah apa. Orang zuh dah apa, wakil orang yang sa'i. Tapi tawah tu tak boleh kita pergi sama. Orang kita duduk atas kusuk sungai tu lah. Itu tawah lain. Dia kena pergi sama. Ha, itu cara dia. Jadi pekoh ni berkembang. Hukum ni berkembang. Ada yang keras bagi orang sihat. Ada yang ringan bagi orang uzur tau. Ha, itu cara dia. Jelas. Wajib mengakhirkan solat pula. Wajib mengakhirkan solat pula bagi orang yang mengetahui sejenis orang tenggelam. Orang kena tawang walaupun dia menolongnya habis waktu. Begitu juga kalau kita tengah semayang, tengok orang tergelang, kita kena tolong dia tergelang dulu tu. Tolong orang naik patah. Orang jatuh dah telaga, tahu tu semayang tu ada je telaga. Kita berhenti semayang tu, tak akhirkan semayang tu, selamatkan dia. Walaupun waktu tu miss, terpaksa kita masih waktu lain, tak apa. Tolong orang. Ha, tu kata dia. Boleh dia tak akhirkan semayang. Wajib tak akhirkan semayang tu kepada orang yang melihat, orang yang tenggelam, orang tawanan yang kalau dia menolongnya menyebabkan kehabisan waktu, kena tolonglah. Walaupun habis waktu, tolonglah makna. Makna kita kena utamakan mana yang lebih utama. Sebab semayang qada tu dibolehkan. Kalau tak tolong dia, dia mati. Tak boleh balik, dia hidup. Tak tahu. Ha, itu cara dia. Ha, itu dia. Jadi, hak tadi, Haji ya, hak tadi kalau nak ikut fatwa Mufti Mekah, okey, tak ada masalah. Tapi jangan tinggal pendapat mazhab kita tu. Kena buat juga umrah tu. Tapi haji tidak sah. Tak sah kan dia cukup syarat dah. Haji, cukup syarat dah. Tak boleh wukuf nak cukup syarat macam mana. Al-Hajju Arafah. Ha. Kalau nak buat juga sampai akhir tu macam bahasa, okeylah. Tapi haji tidak sah. Bukan berdosa mana. Ha, jadi kena buat ikut adil, kena ganti buat umrah kata Nabi. Mungkin juga Mufti Mekah tadi dia buat kerana terpaksa. Bukan kehendak kita sendiri. Terpaksa macam mana? Darurah. Kerana trafik tengah jalan ke, ada apa ni, trafik jam ke, atau sakit pun. Mungkin itu pendapat dia. Jadi pendapat dia itu pendapat mufti. Tapi bukan pendapat mazhab siapa kita. Bukan pendapat mazhab Malik, mazhab Ahmad Mekah tu lagi pun ikut siapa kita. Kena buat umrah juga ke dia tu. Ganti untuk mentahlukan pakaian
haji kita ni tak selesai lagi ni. Selagi kita tidak tahallul, nak tahallul gani haji tak sah, tolak akhwat tak boleh, tahallul sani tak boleh. Ha? Nak tahallul ni pergi di Mina, tolak tu haji apa apa ni Aqabah, cukup rambut tahallul awal, pergi di mana pergi Mekah tu tawa-tawa pergi tahallul sani. Nak tahallul gani haji tak sah pasal wuku tak sah. Ha, itu dikatakan mereka di Nabi kena buat umrah di tanah ini, tawaf dan sa'i, cukur rambut, boleh cabut pakaian. Sama juga orang yang tidak sempurna haji dia, umrah dia di Mekah, dia tak cukur kepala dia di Mekah, balik sini haji, balik sini dia tak cukur ke rambut ni, dia buat umrah, dia pergi Mekah dia buat umrah, dia ni haji di tabung haji tu apa di Mekah ke ataupun di Madinah ke, dia buat niat umrah, lepas dia tawaf, dia sa'i, balik ke rumah tak buat baju pakaian, rambut tak potong walaupun tiga rak, balik ke Mekah sampai ke, balik ke Mekah, balik ke kota kandung kita, ramah ke pergi Mekah, ramah tu mak ramai orang pergi buat umrah dia. Dah kebanyakan orang cukur rambut tu di mana? Dalam hijik ke di hotel? La ilaha illallah. Kita tengok nak talu. Sedar-sedar di rumah. Dah tu. Ha, nak guna tu. Pakaian buat dah ni. Mak, ambil pakaian hak kita bagi murah tadi. Nak pakai balik. Mak bagi masuk dari bilik tu. Tukar-tukar pakaian. Ambil putih, cukur rambut sikit, cukur repang putihnya. Alhamdulillah. Mana cukur rambut tak mesti di Mekah je, anyway di mana pun. Jadi kesalahan di waktu tengah tu tak apa lah. Aha, tu tak apa lah. Dia maafkan dia kata mana boleh. Itu makna kerja haji umrah ni mudah je dah kalau kita faham cara dia. Fir'aun, kata dia, tidur yang hukumnya makruh lepas masuk waktu. Tidur hukumnya makruh bila dikerjakan pada waktu solat telah tiba. Waktu semayang dah tiba dah, orang bang dah, kita tidur lagi. Apa hukum? Kalau mengira telah bangun kembali sebelum waktu tinggal sedikit, kalau dia bangun dijangka itu, dijangka dia apa tu? Dia boleh buat. Ha. Atas dasar kebiasaannya dia buat gitu. Bunyi saja orang semayang, letih tidur, dan dia sempat bangun berlangsung. Ada gitu lah. Ha. Adakah haram gitu? Boleh haruh tapi makruh. Makruh maknanya jangan gitu. Bukan berdosa kalau buat lah. Kau tidur tak berdosa. Kerana dia buat bangun tu belum waktu asar masuk. Ha. Umur makruh saja. Ha, itu dia. Atau ada orang lain yang membangunkan dia, atau pakai loceng. Bila 10 minit lagi nak asar, jangan kita bunyi kering. Ha, tak apa kita pas rabang tu tidur belum asar seminggu pula, 15 minit tu jangan kita eleng dia bunyi kering. Tak apa, tidur awal. Ada orang jaga kita, jangan tu jaga kita, ataupun orang tolong kita bangun, gerak kita, tak apa. Sama juga kita semasa letih sangat ni, bang masuk dah di surah ni, dia pun tidur. Niat kita nak bangun lah. Pukulnya makruh. Kecuali kalau ada dah teryakim nak, kalau tak pakai loceng ni, tak boleh. Kalau adat dia jaga semua tak apa. Memang gitu. Orang yang dia jaga belum subuh, dia jaga sungguh belum subuh. Adat dia gitu. Percayalah tuan-tuan. Kalau orang itu dia jaga belum subuh pukul 4, katakanlah pukul 4:30, memang dia bangun pukul 4, pukul 4:30, memang gitu. Percayalah pasal adat.
tak apalah semayang. Lagi bagus lah. Pasal sihat lah. Dah bangun semayang awal tu letih. Bila letih tu banyak kekurangan. Khusyuk hilang, fokus hilang, hati lemah nak ingat Tuhan itu, tubuh letih. Hilang mutabak khusyuk, hilang mutabak khudung, hilang warang dalam semayang tadi dengan Tuhan itu kan Allah. Lebih bangun subuh pukul 4 tu, 4:45 bagi subuh, tubuh fresh. Ukurnya sunat pula. Bukan aku. Sebab itulah semayang sikit tapi khusyuk. Lebih baik semayang banyak masa tapi lalai. Semayang banyak, baca panjang, lalai tak kelayam. Hanyut terbang kelayam. Tapi banyak sikit aja. Baca kurun Allah aja. Alhamdulillah baca kurun Allah. Sebab Allah, kurun Allahu ahad. Ingat. Allahu sama. Allah tempat aku bergantung. Ha, itu lagi khusyuk tu. Pendek tu. Tapi markah 90%. A plus lah pak. Nak apa lagi? Pendek je. Ha, itu cara dia. Itu orang orang apa ni? Orang beriman lah tu. Orang beriman semayang pasal dia berdasar pada iman ni. Dia dengan Allah. Dia tak buang Tuhan. Dia tak buang Allah. Sebab dia pendek je. Kalau orang tengok kita semayang apa hari-hari ni, dia tak tahu. Nuh, panjang nuh. Kita tak tahu dah. Bawa tuan alam lah. Tapi orang memang itu rasa dia. Lagi panjang, lagi bagus. Lagi pendek, lagi bagus juga. Sama, sama. Sama ada pasir mah sama je. Pasir dengan mah sama pandangan dia. Pendek pun sama, panjang pun sama. Kalau pendek pun, tak lupa dia, tak tinggal Tuhan. Panjang pun, tak lupa dia, tak tinggal Tuhan. Itu orang memang lah tu. Memang dia, kita sama. Piawai, standard, sama. Itu kelebihan pada orang beriman. Berlainan dengan Islam. Orang Islam dia, Nabi kata, macam buah laut. Ramai orang Islam. Musim mana? Masa tungkujuk. Putih biar patah tu. Putih. Gelombang banyak. Gelombang tu tak ambuh apa, bala tu. Oh, tu buih-buih putih. Banyak putih lepu tu. Bila tak ada angin, tak ada ada. No. Tak ada-ada dalam dia. Itu lemahnya maknanya Islam tu. Kerana laut tu. Orang memang tak. Sama ada gelombang, tak gelombang. Ha? Tak masalah. Hati dia tetap percaya bersinar dengan Allah. Dalam solat dia. Wa illa, kalau tidak begitu, haruman namul ladhi lam yaglik fil wakti. Kalau kita tak biasa buat gitu, rupa-rupanya kita nak takhir semayang dengan tidur. Jangan terbang tu. Kita kena niat nak semayang kediang sikit. Kena niat azam nak semayang kediang sikit. Orang yang semayang di waktu, dia berasa nak semayang lewat. Dia kena niat. Lati dia ada dalam hati dia cetusan hati nak semayang kediang sikit. Akhir semayang tu. Dia ada azam kot tu. Tiba-tiba dadang nak semayang tu, mati dia. Dapat pahala semacam atas niat dia. Itu mestinya niat. Intention dia tu. Osak dia tu. Inspirasi dia. Inspiration dia tu. Nak semayang akhir. Alhamdulillah nak ada niat. Nak ada azam nak buat akhir tu. Kalau tidak niat begitu, nak semayang azam waktu akhir sikit, tiba-tiba mati. Dosa dia dengan tidak ada niat tadi. Maka wajib di atas orang yang mutaakhirkan semayang dia pada akhir waktu, sekadar telur semayang itu, dia berazam niat nak semayang akhir waktu. Ada niat itu. Tiba-tiba berlanggar orang jalan, belum semayang. Alhamdulillah, pahala dapat. Rahmat ada. Pasal niat tu Tuhan kira. Cuma tak dapat hajar aja kan berlanggar. Ataupun jatuh. Atau mati. Itu cara dia. Far'on makruh tahrim. Makruh tahrim ni maknanya semayang tu makruh tapi dekat dengan haram. Ada waktu, ada waktu makruh tahrim. Waktu tu makruh, tak boleh kita buat. Hampir dengan haram, bukan haram 100%. Ada lima waktu. Lima waktu ni dia panggil haram kita semayang, tapi bukan haram 100%.
bawah daripada 1%. Itu makruh tahrim maknanya. Sekali lagi waktu makruh tangzih, waktu makruh tangzih ni macam kita isap rokok daun. Makruh kotor je bukan berdosa. Tapi tidak disukai. Ini semayang dalam waktu ini dipanggil makruh tahrim. Yang ini makruh-makruh dibenci semayang ketika itu. Tapi dekat dengan haram. Tapi bukan haram seperti itu. Itu makruh tahrim nama dia. Yang kata haram, haram tahrim. Makruh tahrim bukan haram seperti itu. Mana waktu mana tu? Makruh tahrim melakukan solat yang tidak mempunyai sebab. Lima waktu ni tak boleh kita semayang. Bukan semayang perdu. Semayang yang tak ada sebab. Semayang sunat mutlak. Dia dalam ada semayang sunat mutlak ni ialah semayang orang salah soleh. Warok-warok ahli sufi semayang di sakmo. Tak ada masa ni. Sikit-sikit semayang. Balik pasar semayang. Nak tidur semayang. Nak bangun subuh tu sembahyang. Masa matahari pukul 9 tu sembahyang. Belum zuhur tu sembahyang. Lepas zuhur pun sembahyang. Sembahyang semua tu. Itu sembahyang sunat mutlak. Sembahyang yang tidak kira masa. Kecuali lima ini dia tak boleh sembahyang. Orang warak sembahyang dan waktu lima ini dan dia sembahyang. Hukumnya haram. Ya? Yeah? Yang tunjuk-tunjuk pandai lah tau. Yang tunjuk-tunjuk aling atau warok lah. Lima waktu ni tak boleh semayang ni. Semayang apakah tak boleh kita semayang waktu ni? Semayang sunat mutlak. Semayang semata semayang. Bila masa boleh semayang? Makin semayang tak boleh semayang waktu ni. Semayang hajat. Semayang tasbih. Sunat istikharah. Semayang sunat musafir. Tak boleh tu. Kalau kita nak belajar nak pergi Mekah, katakanlah. Lepas semayang subuh tu, kita pergi semayang sunat musafir. Tak boleh. Dan apa-apa tak boleh? Kena semayang belum subuh. Sebab sunat musafir. Dah tak boleh, lepas semayang waktu subuh, dah nak buat apa? Berdoa ganti dia. Bukan tak boleh. Bila tak boleh semayang sunat musafir, lepas semayang subuh tak boleh, doa pun tambah. Ini tak betul. Kita salah faham. Kerana semayang sunat lepas subuh tu semayang orang kapi zaman Nabi. Orang majusi semua api, semua bahala. Nabi tak mau ikut orang macam ni. Bila matahari naik, semua matahari. Itu Nabi mau. Lima waktu ya. Semayang sunat mutlak ya. Satu. Dia ada lima. Pertama sekali kita ambil kot tarik naik. Start daripada matahari kita nampak di bulat matahari kan. Bearing dia atas sekali. Piring dia. Dia bulat macam piring tu. Bulat atas tu. Nampak je bulat atas sikit je. Belum lagi bulat semua-semua. Nampak sebahagian bulat atas tu. Tupik cahaya. Itu mula start. Tak boleh kita semayang tadi. Semayang hajar. Semayang tu tadi. Tu. Sampai matahari naik segala. 4 derajat ha. Serta panjang lembing tu, tinggi tu. 4 derajat 28 minit. Start dari naik tu 28 minit. Itu waktu syuruk tak boleh sembahyang. Sunat mutlak. Sembahyang syuruk ada apa situ? Tu syuruk. Yang kedua, masa matahari betul-betul atas kepala kita. Bukan atas kepala ni, bertetangah kepala kita. Atas kepala kita hancur kita. Atas kepala kita. Titik tu, atas kepala kita. Tak zuhur lagi tu, itu panggil waktu istiwa, waktu rembang. Dia kesok sikit, seminit ke dah dia kesok gitu. Matahari pun bayang di sini sikit ya. Itu mula masuk waktu zuhur. Jadi masa matahari tengah kepala kita tu, tak boleh kita semayang sunat mutlak. Tak boleh semayang sunat hajat. Kecuali jemaah tak apa. Jemaah boleh semayang sunat mutlak, semayang hajat boleh, jemaah boleh. Masa matahari. Yang ketiga, lepas kita semayang asar. Tak boleh semayang tadi. Yang keempat, pada masa matahari kuning-kuning nak jatuh tu. Matahari kuning-kuning nak jatuh tu. Yang kelima, lepas kita semayang putus subuh. Tak boleh semayang lima waktu ni.
Kerana 5 waktu ini tempat yang diambil masa oleh orang musyrik Mekah, semua berhala di Mekah. Masa itu Nabi tak, Nabi kata la tashabbahu biqaumin, jangan kamu bersyubah dengan kaum-kaum ini. Macam-macam naik di semua matahari. Masa tarik tengah hari di semua matahari. Macam-macam nak jatuh di semua matahari. Jadi matahari itu dipanggil Ummus Samawat. Ummus Samawat ni ibu induk segala langit, matahari lah. Ummu induk. Induk maknanya pusat besar sekali. Pusat bagi langit, matahari. Tak ada matahari, bintang lain gugur habis. Tak ada matahari, habis hancur bumi kita. Beku habis jadi. Ummus Samawat dipanggil induk langit-langit. Segala cakrawala di langit itu, matahari jadi ibu dia. Stesen di situ. Tak ada lah matahari, tak ada stesen besar tu, habis ada hancur lebur. Berapa lama cahaya matahari itu tak hilang-hilang? Beliau tahu. Cahaya matahari, ya, yeah, nak sampai ke bumi kita ni berapa jam? Cahaya matahari waktu matahari naik itu, nak sampai sini berapa jam? Ke masjid kita 2 minit je sampai lalu sini. Laju tak laju. Bulan yang berdekat dengan kita, cakrawala yang berdekat dengan kita ialah bulan. Cahaya bulan nak sampai kita ni berapa minit? 6 minit. Lambat sikit. Matahari yang berbeliung tahun, berbeliung dia jadi tu, beliung tahun, berbeliung berapa triliun jauh batu, persegi batu bulat tangan dia tu, apa dia punya distance dia jauh. 3 minit siapa cari sini? Pusing sama dia. Atas pusat dia. Okay, pusing. Hari ni siapa hari ni? Bumi kita pusing. Sebulan, 2 bulan, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos sampai Disember, setahun. 360 hari. Bumi atas udara tak jatuh. Tak terhembas. Tak ada tali njuk dia, tak ada tukak, tungkat tak ada. Berjalan ali atas exis dia tu, pusat dia. Tak jatuh. Itu kuasa Tuhan. Ha. Itulah Nabi kata kepada sahabat dia, "Hei, ya bunyi Adam, hei manusia, wallah nafsi Muhammad ni biadi, demi Allah, diri aku dalam kuasa Allah. Kalau kamu ambil sutah tali, mujunjung buah tah talangi, Allah 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 Allah, jatuh 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 atas bulan, jatuh 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 atas bumi, niscaya bumi tadi jatuh atas aku. Aku buat belaka," Tuhan kata. Nabi kabur. Kacau dia belaka ni. Ji, ya. Ingatlah itu kerana alam kita, bumi kita musim. Pasal besar tak sedar. Laju-laju dia tu dalam lekongan 360 darjah. Tak tu. 360 darjah tu kita kali dengan 4 minit. Capur-capur semua sekali. Sama juga dengan 24 jam sehari semalam. Itu jatuh waktu semayang kita 5 waktu dalam sehari semalam. Itu pucat asalnya. Haa, itu dia. Jadi waktu 5 tadi kena jagalah. Lepas masa dan semayang tadi, semayang tadi, sunat musafir, sunat ihram haji, sunat imrah, jangan sunat sunat hajat, jangan sunat musafir, jangan sunat mutlak, jangan sunat sunat tasbih, jangan sunat istikharah, jaga baik-baik. Tak terima tu hang. Ah, itu dia. Waktu tadi. Boleh ingat tu ya? Masih matahari naik segala. Masih matahari naik segala. Tak apalah waktu syuruk tu. Masa sampai syuruk tak apalah. Pasal umur dia dah situ. Tempat dia surah tu. Matahari naik segala. Matahari tahun langit. Waktu setiap waktu rembang kan. Waktu kabar dulu. Masa itu. Sekejap je masa tu. Berapa satu minit. 4 saat dah. Degah je. Kecuali jemaah. Masa kita lepas masa. Kita saya lepas banyak so, tak boleh buat tu. Masa matahari kuning-kuning nak jatuh, sampai matahari jatuh, belakang bulat habis jatuh, tak boleh kat tu. Pemalang tak apalah. Sampai waktu subuh, lepas sampai subuh tak boleh. Kecuali satu kuasa saja dibagi kita freedom, bebas, anywhere, anytime. Boleh kita semayang hari ni. Mana jenis tadi tu jenis? Di mana tu?
dalam biji haram. Boleh. Biar tak ada patah langat. Sebab berhala tak ada dah, terpas dah dulu. Lah ni banyak berhala lah ni. Banyak berhala tu. Banyak berhala, macam-macam berhala. Ada semua langit, semua matahari, semua bulan dan sebagainya. Ha, tu cara dia. Ayah ingat lima waktu deh. Ingat baik tu, lima waktu. Ah ha, itu dia semasa sunat mutlak. Semasa sunat mutlak maknanya nanti saya akan buat nota ni. Semasa sunat mutlak macam mana, semasa tasbih macam mana, semasa tasbih ha. Ataupun semayang itu juga yang melakukan solat mempunyai sebab di kebelakang, di kebelakang, sebab di kebelakang, sebab yang di kebelakangkannya. Ataupun kita semayang sunat sebab dia kediang, sebab kediang. Semayang sunat sebab kediang macam mana? Kita hilang satu barang, kita curi dorang, kita semayang tu sebab apa? Nak suruh balik kita lah. Jadi sebab tu semayang dulu dah. Sebabnya nak suruh atur kediang tau. Itu dia panggil semayang kemudian sebab. Kita tak faham tu. Dia semayang banyak ini. Kalau kita semayang waktu gerhana bulan, gerhana matahari, itu dipanggil semayang mukoring, semayang bersama dia. Maksud waktu buat lalu. Dah. Sekali lagi, kita masuk masjid. Bila masuk dalam masjid, tak tu? Kita ambil semayang. Tak tu? Kita ambil semayang. Ingat ya, mana semayang apa? Semayang apa je? Semayang sunat. Semayang sunat apa? Tahiyat masjid. Mana dulu? Semayang dengan masuk. Masuk dululah. Tak apa kita semayang waktu tu, waktu nak garik, tak, waktu asal tak apa, nak semayang macam tu tak apa tu. Hari Jumaat waktu matahari peluh ni tak apa. Sebab apa tu? Kita masuk dulu baru kita semayang. Tu sebab dulu, masuk dulu semayang kediang. Itu tak apa. Ini sebab semayang dulu. Semayang dulu sebab berlaku kediang. Kita tak faham ni. Gini lah. Semayang itu ada sebab. Ada semayang tu sebab bersama. Macam mana sebab bersama? Bila masuk je apa ni, gerhana bulan, kita semayang tak? Bila habis waktu semayang, habis bulan datang dia gerhana tadi, tak kena qadar lah semayang tu. Sebab habis masa dah habis, tak kena qadar lah. Itu semayang gerhana bulan. Kalau gerhana matahari berlaku pada waktu siang, tak apa kita semayang masa tu. Sebab sama dengan kita semayang dengan dia tu. Semayang hajat ni sebab kediang. Semayang dulu hajat kediang nak dapat. Oh tu tak bolehnya. Semayang suhara, kita minta kewajikan. Kalau sekiranya apa ni, saya nak minta pilihan dari Tuhan, saya dapat dua jawatan. Kerani pun boleh, cikgu pun boleh. Hak mana satu saya hendak? Saya nak buat jadi cikgu. Saya semayang suhara. Nak buat pada masa mana? Masa lepas masa. Tak boleh tu. Sebab kediang tu. Kerja kerani kediang jatuh. Kita nampak tu. Semayang dulu, kerja kerani kediang kalau boleh. Gitu. Semayang dulu, sebab kediang tu, hak tu yang tak boleh tersemayang waktu itu. Sebab istiqarah dia panggil. Kita nampak lagi tu. Tak apa, tak apa. Ambil dulu, tak apa. Saya akan edo nota. Semayang sebab kemudian ialah seperti semayang minta ajak. Banding minta ajak tu semayang dulu ke hajak kediang kita hendak? Itulah yang tak boleh tu. Tak boleh semayang pada masa itu. Kerana orang kapir pun semayang masa itu juga minta ajak dia. Kita nampak rezeki tu. Semayang dulu hajak kediang lah. Itu dipanggil semayang sunat kediang hajak. Sebab hajak tu kediang. Tak boleh.
Sebab istikharah kita dapat dua cadangan. Ada orang nak anak kita tu, orang tu jadi kerani, seorang ni jadi cikgu. Kita sebut salah. Kita sebagai wali sembahyang sunat istikharah lah. Sembahyang dulu ke? Sembahyang dulu. Lepas tu baru tunang lah. Ah, tu tak boleh sembahyang waktu lima tadi. Payah nak barang tu kan. Tak apalah tu. Saya akan buat nak tahu tak apa insyaAllah. Ha, jadi benda pekoh ni kena belajar lah. Maknanya jangan jadi macam setengah orang tu. Ha, bila cakap buat pekoh ni ikut rasa dia rasa nak cakap-cakap. Tak boleh kita ni hukum kena amanah lah. Amanah ulama, amanah Tuhan. Kena jagalah. Ha, itulah dia. Sementara sebab macam kita nak sunat musafir. Kita malam ni kita pergi Kuala Lumpur, katakanlah. Sembahyang sunat sama musafir, kita pergi sampai sana pun sembahyang. Tidak, belum kita sampai sana sembahyang sini dah. Itu makna sembahyang dulu sebab musafir tu kediang kita berjalan tu. Itu dipanggil sembahyang sunat kediang sebab. Jadi sembahyang sunat musafir jangan sembahyang lepas asar. Jangan lepas sembahyang subuh. Tapi kalau kita nak sembahyang subuh tak boleh lah. Dah buat apa? Berdoa lah ganti dia. Boleh faham tu kan? Biar kita matang. Biar kita ada apa ni, mature kita punya kepahaman tu kan, supaya kita tidak jadi confused, bertukar. Mana sembahyang sunat mutlak, mana sembahyang Tuhan, mana dia sembahyang hari raya, mana sembahyang terawih, mana sembahyang hajat, tasbih, istikharah dan sebagainya. Tahu beza. Standard dia kat mana tak boleh, standard dia kat mana boleh. Itu kena jaga. Sama juga kita sembahyang sunat erang haji. Sembahyang sunat erang kan, mana dulu sembahyang dulu baru kita erang lah. Macam semayang musafir yang di Mekah, negeri Mekah, semayang sunat. Semayang dulu baru kita belayar lah. Musafir di Mekah tu, dari Madinah ke Mekah tu, semayang dulu musafir ke Mekah. Tak boleh kita semayang di Madinah tu, lepas semayang asal, lepas semayang subuh, kena semayang waktu yang dimenuhkan. Kalau betul lah masa musafir itu, bagi waktu taring, kita boleh ganti dengan semayang sunat musafir. Semayang hajat tak boleh, kena sebab kediang. Bukan payah benda gini ya. Tapi ingat baik, ingat baik, mentang-mentang tak boleh sembang sapi, lepas orang subuh tak boleh berdoa. Dia punya senjata cukup kuat. Senjata doa tu cukup kuat. Pasal apa dah doa tu ada apa? Dua perkara kena ada. Tolak bala, ambil manfaat. Niat kita tolak bala, ambil manfaat. Bila kata manfaat, nikmat. Bila kata bala, mudarat. Kita semayang atas niat ni. Bukan molek tu kan. Kalau kita baca dia, mengambang. Dia tahu prinsip dia, asah dia. Akhirnya doa kita jadi terabur. Tak pergi ada prinsip dia tu, asah dia tu. Itu penting. Kita bincang semula insyaAllah. Wallahu'alam.